mantan pemimpin Sunda Empire, Lord Rangga atau Rangga Sasana, dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung, Brebes, Rabu 7 Desember 2022. Belum diketahui penyebab kematian pria yang selalu berpenampilan unik dengan topi baretnya ini. Warga Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah itu dikabarkan meninggal dunia sekitar pukul 5.39 pagi. Sekadar diketahui, Lord Rangga pernah membuat gempar masyarakat Indonesia setelah mendirikan Sunda Empire. Ia bersama rekan-rekannya mendirikan negara Sunda. Dirinya sempat mendekam dalam penjara akibat Sunda Empire yang didirikannya itu dianggap menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran. Pada 13 April 2021, Lord Rangga bebas bersyarat dari penjara. Setelah itu, ia menjadi selebritis, diundang oleh pihak stasiun televisi dan bintang tamu podcast di YouTube. Sebelumnya, Lord Rangga juga pernah ditunjuk sebagai manajer klub Persab Brebes. Klub ini pernah dibela Witan Sulaman dan Egy Maulana Fikri pada 2016 di ajang Piala Suratin. Dunia sepak bola ini menjadi harapan untuk bisa menjadi rasa bahagia dalam masa transisi dunia 3 di dunia tatanan baru, tulis Lord Rangga di Instagram miliknya. Prestasi kemenangan gol persepak bolaan di dunia bisa dijadikan barometer, derajat, dan kesejahteraan bagi negara-negara di seluruh dunia. Lord Rangga menambahkan klub berjuluki Jaka Poleng itu saat ini mentas di Liga 3 Indonesia. Mereka bermarkas di Stadion Karangbirahi, Brebes.